Memasuki dua pekan tragedi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat masih meninggalkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Jenazah Niki Bagus Sentosa, karyawan PT Timah Unmet Muntok, salah seorang korban jatuhnya pesawat Lion Air JT610 baru tiba di rumah duka. Setelah sebelumnya, jasad sudah melalui proses identifikasi forensik DVI Rumah Sakit Polri. Jenazah Niki dibawa menggunakan mobil ambulans Rumah Sakit Bakti Timah dengan dikawal mobil patroli kepolisian. Istri korban dan keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat jenazah tiba di rumah kediaman di Jalan Saringan, kawasan Komplek Unmet nomor E31. Ratusan karyawan PT Timah Unmet Muntok dan warga sekitar juga ikut menyambut kedatangan jenazah Niki Bagus Sentosa. Setelah disolatkan di Masjid Al-Huda Unmet Muntok, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum di Muntok, Bangka Barat. Dari Muntok, Bangka Barat, Hamdani mewartakan.